Assalamualaikum everybody and welcome back to Blood and Bones. Apa khabar semua orang? Sihat-sihat belaka? Aku pun boleh tahan jugalah. So, episod lepas aku dah janji, dua minggu lepas aku janji untuk buat episod masak-masak. And episod lepas, pasal banyak sangat benda aku buat, aku tak boleh buat. So, episod ni aku akan fokuskan entirely to masak-masak. Aku dah apa tu macam cakap. Aku dah banyak apa tu kumpulkan ingredient untuk makanan. And finally aku dah dapat sugar cane. Aku dah tumbuhkan macam-macam. Aku letak banyak kat situ supaya dia boleh tumbuh dengan cepat. And aku rasa aku dah dapat separuh stack dah sekarang ni. And finally masa aku tak beritahu kot, tapi ada masa tu aku nak cari ayam, tak dapat. Aku dah dapat ayam yang tua semua aku buluh, yang tu semua aku dah pecahkan lah. Dan lembu pun boleh tahan juga banyak air dia. So semua benda-benda basic dah ada, tinggal babi je aku nak cari. Babi, sadly yang babi-babi yang dekat sini semua aku dah bunuh. Aku masa tu terlupa nak tinggalkan satu untuk dua untuk breed. So aku kena cari cara lain lah untuk buat benda tu. So macam aku cakap lah, episod ni aku nak buat khas untuk makan-makan-makan, buat makanan, supaya lepas ni kalau siapa yang nak try main Blood and Bones, dia tak ada masalah macam aku seperti season lepas. Pasal season lepas aku tak fokus pasal makanan, kerja aku asyik die of hunger. Sakit hati betul. So kau dapat ni Tower of Crafting Table. Semua dalam ni aku dah buat lah semua apa tu resepi-resepi yang basic, yang simple, yang korang boleh buat and tak payah perlukan ingredient-ingredient yang mahal, kecuali untuk beberapa kuasaan dia juga. Siapa yang dah pernah main ni, dia tahu walaupun kau ada cook stick, dia tak naikkan harga sebanyak macam makanan-makanan yang lain. Contohnya kalau aku pergi ke Food Plus, sebelum dia tu aku ambil dulu. Food Plus dia ada banyak-banyak harga. Kalau kau tengok kat bawah nama tu, dia ada level-level makanan yang ada. Macam ni light meal, ada yang macam Mozel ni masih makanan yang paling rendah sekali, food level paling rendah sekali. Lepas tu ada yang macam Neurologic meal, ada yang Mozel sahaja, itu masih tak bagus. Satu light meal, meal, snack, benda-benda macam tu lah. So kalau kita tengok kepada steak saja, dia consider snack. Paling bawah snack ke Mozel? Aku rasa snack kan paling bawah sekali. So paling bawah sekali snack, tak berapa mengenyangkan. Dan ada yang sampai meal, itu betul-betul sampai boleh kenyang benda tu. And that's why aku nak buat benda ni pasal memang sakit hati pasal makanan ni. Kalau kau perasan macam kalau pada ni belakang tu ada titik-titik, kalau sampai penuh je, nanti satu harga akan turun. Itu and aku dah beritahu dulu yang kalau apa tu kau makan makanan yang sama, dia tak akan kenyang lagi. Dia tak akan naikkan harga. Contoh dia macam aku tadi dah makan banyak melon kan. So sekarang ni harga kosong. So kalau aku makan pun makanan hilang, tapi harga aku tak naik. So benda tu yang buat aku sakit hati. So macam mana pun, mari kita start buat resepi masak-masak. Jom kita masak. So benda pertama yang aku rasa benda yang paling penting adalah ni, juice bagus untuk naikkan kita punya harga and kita punya nyawa. Dia akan naikkan kita punya health and kita akan naikkan kita punya harga lah. Dia akan naikkan, kalau kau pernah nampak tu chicken nuggets tu, dia akan naikkan dua. Dia kita dapat yang warna emas tu, bawah dia tu kita dapat separuh. So okay jugalah tu. Tapi kau boleh upgradekan lagi. Contohnya kalau kau dah buat jus, kau boleh letak air batu. Ni aku minum dulu. Episod ni memang aku banyak minum jus. Kau boleh ambil, kau boleh gunakan apa-apa buah yang ada. Tak semualah, aku rasa banyak jugalah boleh, macam apple ke semua ni lah. Kau boleh tengok resepi ni. Tips, kalau nak tahu macam mana nak buat resepi, hoverkan mouse ke atas barang apa yang kau nak tengok resepi. Kau tekan U, huruf U, dan dia akan naikkan terus. Ataupun kau boleh letak buah and snowballs. Apa-apa snowballs yang ada, dia akan buat juice juga. Yang ni dia akan naikkan 3 harga bar, 3 fried chicken wings. Benda lah semua. Ada banyak nama yang orang kasih. And
dia akan naikkan juga separuh nutrition, apa tu, saturation. Si letak snowball saja dapat lagi satu, so untung jugalah. So aku boleh dapat ni, dia akan naikkan separuh nyawa juga. That's good, aku suka. Okay, so dah siap. Itu benda paling basic yang kau boleh buat. Pasal benda ni adalah benda yang basic, dan cara nak buat juicer ni pun tak adalah susah mana. Dia just perlukan stone saja. Aku rasa paling banyak pun dia perlukan 3 stone, 3 cobblestone. So kau boleh buat macam itulah. Okay, then kau boleh start buat benda-benda yang advance sikit. Contoh ni macam kau boleh buat roti. Dulu macam aku cakap sebelum ni, roti vanilla kau just perlukan wheat dan kau boleh dapat roti lah. Tapi sekarang dalam Blood and Bones, semua tu disable. So sekarang ni kalau buat roti, kau kena buat flour dulu. Flour kau perlukan wheat and satu ni malta and pastel. Simple je, benda ni kita gunakan batu dengan stone. Dia akan tukarkan wheat kepada flour. Ambil flour. Flour ni banyak juga benda kita boleh buat. Kita boleh masak dengan benda-benda lain segala. Tapi paling banyak kita gunakan untuk roti lah. So aku just ambil 5. Okay, 5. Kau perlukan roti, garam, fresh water and mixing bowl. Itu baru boleh jadikan sebagai dough. Dough ni baru kita boleh tukarkan kepada roti. Roti kita just bakar je lah. Macam sini kita bakar tu, dia akan convertkan kepada jadi roti lah. And that's not all. Kalau contohnya kau dah siap jadikan roti, contohnya aku bakar satu je dulu, nak tunggu lama susah pula. Kalau kau contohnya bakar roti, kau boleh bakar lagi sekali. Pasal ni sebagai roti sahaja, kita boleh upgradekan roti tu. Kalau kita tengok level dia, neutralizing light meal. Tapi oh bah, salah tekan. Contohnya kalau kau dah upgradekan lagi, okay, dia akan jadi toast. Sama juga neutralizing bill juga. Tapi kau boleh, benda toast ni kau boleh basak benda-benda yang lain seperti grilled cheese, benda-benda yang upgrade tu pula. So sangkut ke apa? Ke dia dah habis? Okay, dia sangkut sikit. So jangan makan roti je, dia makan toast. Pasal dia punya beza dia. Ya, aku akan jatuh. Bala roti tu. Oh, aku ingat hilang. Selalu tau jadi macam tu. Kawan. Okay, so kalau macam ni, dia naikkan 2.5. Dia naikkan 2, dia naikkan 3 untuk ini. Tapi dia naikkan 4 untuk yang roti bakar. So bakar roti, jangan lupa. Masa first aku macam, oh kenapa aku dah bakar banyak roti. Betul aku macam, lah kenapa aku tak tahu boleh bakar. Kalau tidak senang hidup aku. Okay, so kalau kita dah buat roti, kita boleh upgrade lagi. Kalau kau dah ada banyak lembu ke babi ke, kau boleh gabungkan roti roti dengan pot. Cara buat pot ni, patut just gunakan iron. Ini lah yang aku sakit hati minggu lepas, pasal pickaxe aku tak boleh mining iron lagi. So aku kena cari cara lain untuk aku boleh dapat iron ni. Nanti aku tunjuk kat mana nak dapat iron, walaupun tanpa upgrade ke kita punya pickaxe. So kita gabungkan tiga ni, kita akan dapat hot dog punya ala, macam bun tu lah. Yang ni dapat meal, nutritional meal. Yang ni dia naikkan banyak tau. Yang ni dia kasihkan 6 and 4.5 saturation. So hot dog ni kalau kau betul-betul nak makan, makan yang ni sediakan dalam 6 atau 7. Pasal aku rasa kalau betul-betul nak pergi adventure, lagi bagus kita ambilkan kita buat yang apa tu, jangan snack je lah. Kita buat yang apa tu, boleh kenyangkan lagi banyak. Okay, benda dah upgrade, benda dah upgrade. Kita sangat banyak sangat barang dulu. Aku boleh tolong aku. Okay. Okay, nice. Kita kosongkan dulu. Dan satu benda yang aku rasa ramai yang orang suka adalah kita boleh buat chip fries. Fried chips. Ya, aku selalu panggil fried chips. Fried chips ni dia, kita boleh bakar tau. Yang ni dia just kasi apa tu, 1.5. Masa aku dia kasi 3. Tapi kalau aku, oh bukan, oh dah tak boleh eh. Oh, buat aku tahu, baru tak boleh. So tak apalah kalau gitu. Fries ni kita boleh gabungkan dengan makanan-makanan lain, dan kita boleh sampai buat feast. Burger ni susah sikit lah buat. Okay, burger ni ada banyak step lah buat. Tapi
kita boleh buat ni dan dia akan naikkan harga. Kalau betul-betul kita boleh buat deluxe burger dan everything ni, dia akan naikkan sampai penuh perut kita. Yang ni, kalau contoh aku kalau ni aku akan buat dua. Before this aku dalam Blood and Bone sebelum ni aku pernah buat dua, satu untuk pergi travel, satu untuk balik. Really good, really good. Buat ni satu untuk, aku rasa aku akan buat satu ni untuk setiap kali aku nak pergi adventure mana-mana. Fries memang tak banyak sangat resepi, tapi satu benda ni yang penting ni, the light meal ni. Alah, kalau makan saja pun boleh juga, pasal dia just snack kan. Oh, tak apa, harga aku nak penuh dah. Makanan ni kita simpan dulu. Okay, good. So now dah tempat yang susah sikit. Okay, so now kalau contoh dia kau nak just snack-snack biasa je, kau boleh buat, lihat kau nak buat auto apa, aku lupa pula. Oh yeah, Mixable. Aku akan buat heavy cream. Heavy cream pun salah satu benda yang basic, tapi nanti kita boleh upgradekan kepada benda-benda yang lagi best. Contohnya macam kita boleh upgradekan dengan butter. Mana butter? Kita boleh jadikan dia sebagai butter. Salt. Dah habis ke salt aku. Salt ni susah dulu nak dapat. Aku dulu season lepas aku senang dia nak cari salt, tapi sekarang aku rasa macam salt susah pula nak dapat. Aku tak ada salt lebih ke? God damn it. Nasib baik salt ni kita boleh buat dengan air, dengan pot saja. Give me some water. Itu salah satu cara untuk kita buat salt jugalah. Buzzy sikit tapi tak apa lah. Okay, yang ni pula kita perlukan salt dengan batter ni. Aku rasa yang ni aku tak buat lagi ya. Yep, aku tak buat lagi. Perlukan satu iron, satu kayu. Hop, huh? What? Tak boleh ke? Kau kena buat kasi juga ke? Okay, saw spoon. Tiga. Satu, dua, tiga. Butter, nice. Butter ni setahu aku dia boleh, dia boleh dengan roti, dengan carrot pun boleh. Macam sedap eh, buat je. Butter, gula. Gula aku tak ada. Okay, ada. Bawa aku dah cakap, bukan aku dah berlabak ke benda ni. Dengan carrot. Dia masalah dengan apa tu, buat masakan ni kita tak boleh buat kat sini tau. Kita tak boleh buat kat empat, walaupun dia ada empat resepi, kita tak boleh buat kat sini. Kita kena buat kat casting table juga. Salah satu benda yang menyakitkan hati, tapi diorang ada satu satu item yang kau boleh bawa berjalan-jalan mana-mana yang kau nak, dan kau boleh ada crafting table on the go lah. That's why aku buat banyak ni, dan aku boleh simpankan satu untuk apa, nak buat makanan lah, selalu macam tu. So yang ni light meal, dia akan naik ketiga juga, tapi setahu aku yang ni saturation dia dia kasih 1.5. Asal sama? Well, recipe pun murah, nak buat macam mana. Caramel. But aku memang suka sangat apa tu Food Plus ni, pasal vanilla pun dimasakkan bosan kot. Macam benda yang sama, kau makan benda sama dah cukup dah. Kalau boleh lah aku buat mod pack sendiri, aku nak buat ada Food Plus dalam ni. Dan aku tak nak letak mod lain, aku letak tu je sebenarnya untuk Food Plus aku. Makan jap. Dia naikkan aku punya health. Pasal kebanyakan masakan yang aku tunjuk kat sini, tak semua akan naikkan health aku. Tak semua yang akan naikkan. So bagus juga kalau gitu. Egg, apa kita boleh buat dengan egg? Mayonis. Kita boleh letak kat roti. Aku set up sebelum ni supaya senang sikit aku nak buat episode masak-masak ni. Tapi masalahnya memori aku tak kuat mana pun. So tak kuat. Ni aku nak cutting board. Aku dah buat tau masa tu. Mana pergi cutting board dia? Ni dia.
cutting ni. Kau boleh letak kat lantai and kau boleh ada crafting table khas untuk masakan saja kat bawah ni. So okey juga lah kalau kau balas nak bawa crafting table, kau boleh bawa benda tu je. So kentang goreng. And kalau contohnya kau tak nak buat resepi ni, kau nak bakar je. Macam kau contohnya kau tak ada ingredient-ingredient untuk buat benda-benda yang tinggi ni, ada resepi-resepi yang kau boleh bakar saja. Contoh macam coconut. Kalau coconut, kau ada banyak coconut. Nope. Okay, coconut. Jauh dia kau pergi. Kau boleh just betul, bakar coconut. And kau boleh bakar macam tu saja. Pasal kalau coconut yang tak masak, dia akan bakarkan separuh dengan naikkan separuh hang, apa tu, separuh saturation. Tapi kalau kau dah goreng benda tu, dia akan naikkan kepada satu dan naikkan separuh. So upgradekan sikit lah untuk starter pack. Yang apa tu tak tahu apa-apa, yang apa tu tak ada ingredient untuk buat yang bahan-bahan lagi. So boleh tak store aku dulu ada cara untuk kita tekan shift? Tak boleh. Okay. Okay. Pasal aku tak ada item. Mixing bowl, mana kau? Here is. Aku nak cuba sekali, boleh tak? Okay, sini shift. Tak boleh juga. Okay, tak apa. Cutting board, mayonnaise, kentang. Setahu aku kat sini dia tak kisah position macam mana, yang penting empat-empat ingredient tu ada. That's really good, pasal aku selalu tak ingat position-position untuk makanan ni. Okay. So ni aku nak buat apa ni? Mayonnaise dengan ayam. Oops. Mayonnaise dengan ayam. Hopefully ni tak bosan untuk korang, pasal aku suka benda ni. pasal aku rasa macam what? Aku tak ada ayam ke? Aku dah bunuh banyak kot. Ni. Pasal aku suka masak-masak. Tak kira in real life pun ataupun dalam game, aku memang suka. Kadang-kadang ada masakan yang sedap, tapi kadang-kadang ada masakan yang tak berapa sedap sangat. So well, biar je lah. So yang dia punya, kau buat resepi macam ni, mayonnaise, ayam dan ayam dan roti, kau boleh dapat chicken sandwich. Tadi kalau kau perasan, kau boleh upgradekan dengan letak lettuce untuk upgradekan lagi sikit. Yang ni dia ambil 8, yang ni dia ambil... Okay, aku ada tak sayur tu? Sayur tu aku tak jumpa lagi. Tak apalah. So, banyak juga dapat isi. Ni pun bagus juga untuk buat berjalan. Macam cakap, level meal ni bagus untuk kita bawa pergi travelling kalau kita nak pergi adventure ke apa. And the reason why episode ni aku nak buat apa tu masakan-masakan adalah, episode depan adalah episode untuk kita adventure. Aku nak jalan-jalan kat sini pasal aku nak cari villager. Villager. Tak jumpa lagi dia masa tu. Aku nak sangat cari villager. Pasal aku nak dapatkan aku nak tangkap villager tu supaya nanti boleh trading ke apa. Aku nak cari villager. Penat aku cari tak jumpa. Tak apa. Masa tu aku dah jalan kat sini. Kiri, depan, kanan. Aku tak jalan belah sini lagi. Nanti kita akan cuba jalan lah. Macam kita kata banyak dah ada ni, tapi tak ada satu lagi yang ada villager. Banyak yang ada macam gawang-gawang minyak ke apa ke, tapi aku tak jumpa villager lagi. Tak apa, kita abaikan dulu. Baik, cantik lah. So, aku dah jalan sini. So aku ada banyak lagi tempat yang aku belum jalan. Tak apa, nanti minggu depan kita akan buat adventure benda. And that's why aku nak kumpul banyak makanan sekarang ni. And adalah aku nak ajar korang macam mana nak makan. Teruk. Hidung aku sumbat lagi. Aku macam resnur aku dah teruk balik dah. And the last makanan adalah yogurt. Cara buat yogurt senang je. Yogurt ni kita perlukan susu dengan kulit lembu. Boleh buat yogurt. Yogurt ni dia akan setahu aku health dia akan naik lagi banyak sikit katanya, tapi aku tak test lagi. Apa kata kita test terus? Mana yogurt. Aku nak satu. Okay. Kebanyakan sekarang ni yang makanan yang ada, dia akan naikkan separuh je harga. Dah penuh. Tak apalah, nanti aku ambil. So banyak dia telur.
Nice. Okay, good. Aku boleh naik dah ni bertelur lagi. Jadi dia akan naikkan separuh juga. Damn. Susahlah nak cari yang boleh naikkan dua haksa. Tak apalah. Nanti aku akan cuba researchkan balik. Banyak benda yang aku perlu researchkan untuk game ni. So, itu sajalah aku rasa yang aku buat. Azan pun dah start. Aku akan jumpa korang kat episod akan datang. Aku nak bagi solat dulu. Nanti, apa-apa episod depan, kita akan fokus pada masakan adventure ni pula. Well, macam mana pun, aku akan pergi dulu. Assalamualaikum.